Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua cat lover. Anda berjumpa lagi dengan saya, Arif, YouTube channel Kucingku. Jadi saya harap kucing korang semua berada dalam keadaan sihat dan gembira. Sebelum tu, korang boleh subscribe saya punya YouTube channel. Korang boleh tekan dia punya butang loceng tu. Nanti bila saya buat video yang seterusnya, korang akan dapat notification. Jadi untuk video kali ni, saya nak kongsikan korang, dengan korang semua berkenaan dengan tip penjagaan bulu kucing. Jadi bila kita sebut pasal bulu kucing ni, dia akan berkait dengan shampoo. Jadi saya akan ceritalah shampoo-shampoo yang saya guna untuk kucing-kucing saya. Jadi selain daripada untuk bulu kucing ni, saya akan cerita jugalah berkenaan dengan masalah-masalah yang sering berlaku pada bulu kucing ni. Terangkan berkenaan dengan fungus lah. Sebab yalah, kucing, saya rasa kucing korang pun pernah kena fungus . Jadi dekat sini mungkin ada yang tak tahu macam mana nak rawat fungus ni kan. Fungus ni dia ada banyak lah kaedah, banyak, ada beberapa jenis kaedah lah. Jadi saya akan tunjuk cara saya. Saya untuk fungus ni, saya lebih suka guna apa, shampoo lah . Shampoo. Jadi kalau kita guna shampoo ni, dia lebih kena kerap sikit lah, kita kena mandikan. Jadi saya akan tunjuk shampoo-shampoo yang saya guna untuk fungus ni. Yang saya ada sekarang ni, yang ni korang boleh nampak ni, Ketazone. Dekat dalam ni dia ada Ketakenazole 2%. Jadi yang ni kita boleh rawat untuk fungus. Yang ni saya beli dekat Lazada. Nanti korang boleh tengok. Ni salah satu apa, nak hilangkan fungus pada kucing tu. Lepas tu nombor 2, saya guna Redstone Tricep. Jadi yang ni pun saya pernah guna. Jadi yalah, bila orang cakap okey, ni masak ni boleh hilangkan fungus . Jadi saya cuba. Banyak jenis lah, banyak jenis shampoo saya pakai. Saya suka mencuba apa produk yang bagus, saya beli. Yang ni saya pun beli dekat Lazada agak. Redstone Tricep. Saya ada Toolpad Sulfur. Okey, Toolpad Sulfur ni boleh, yelah, kita orang cakap fungus ni macam mana, so kita terus beli. Yang ni saya beli dekat Lazada juga, sulfur. So orang cakap sulfur boleh hilangkan fungus, jadi saya pun boleh guna. Saya pun try lah sulfur ni. Yang ni pun bagus juga kan. Kita kena banyak cubalah, mana shampoo yang mana yang sesuai untuk kucing kita tu. Bila fungus ni, dia kena selalulah kita kena mandikan kucing kita tu. Kita tak boleh mandikan sekali, apa, mandikan sekali je terus fungus tu hilang . Jadi dia takkan mungkin lah hilang . Dia akan kena 2-3 kali gak mandikan kucing dengan shampoo-shampoo untuk fungus tadi tu, yang saya cakap tadi tu. Okey, settle untuk fungus. Saya harap bolehlah korang cuba . Jadi korang kena banyaklah, banyak cuba shampoo apa yang bagus ni untuk fungus ni. Lepas tu bila untuk apa, untuk kutu, biasanya kalau kutu ni, yalah, kucing saya tak pernah kena masalah kutu. Korang boleh guna apa, Evolution tadi tu, yang saya cerita sebelum ni, saya ada cerita berkenaan dengan Evolution. Jadi korang boleh guna Evolution ubat titis tu. Biasanya kutu biasa ubat titis lah kan, senang titis kat atas tengkuk tu, boleh hilang dia punya masalah kutu. Lepas tu masalah bulu kusam, biasanya kita guna shampoo lah. Dekat dalam Malaysia ni banyak jenis shampoo lah. Kalau berkenaan dengan untuk treatment bulu ni, saya lebih suka guna produk CC, Chris and Christensen System. Produk, biasa kita, kalau kita sebut produk CC tu, ada ramailah orang tahu kan. Jadi kalau saya akan ceritalah shampoo CC yang saya guna. Biasanya kalau untuk starting dia, untuk mandikan kucing ni, saya lebih suka guna, sebenarnya ada satu produk lagi tu, saya produk tu saya dah habis lama saya tak pakai.
produk Goop. Nanti korang boleh nampak dia punya gambar kat depan ni. Goop. Goop ni baguslah untuk hilangkan dia punya sustain, lepas tu daki-daki yang melekat pada apa bulu kucing tu. Lepas tu bulu kucing ni dia nampak kuning sikit kan. Kalau bulu kucing tu warna putih, jadi kalau nak naikkan seri dia warna putih tu, kita boleh guna Goop. Lepas tu kalau bulu kucing ni terlalu berminyak ke apa kan, jadi kita boleh gunakan Goop. Goop tu bagus. Dia Goop ni, dia ada, tidak silap saya, dia ada dua jenis, warna biru dengan warna biru cair tu sikit kan. Jadi korang boleh tengoklah dekat pasaran tu mana satu yang berkemampuan nak beli. Jadi Goop ni kan, ini Goop bagus. Sebab saya selalu selalu pakai Goop lah, tapi dah habis lah Goop. Saya pun dah buang dia punya bekas tu. Bila saya dah guna Goop, saya guna ni Clean Start. Saya akan guna Clean Start ni. Jadi ini untuk starting lah. Saya shampoo-kan dengan apa, shampoo kucing saya tu. Kita guna Clean Start. Bila dah bilas, baru saya guna. Sebenarnya Clean Start ni pun shampoo juga. Tapi bila kita produk CC ni, dia banyak step lah. Dia ada ajar step-step dia. Tapi kalau macam korang dah malas sangat nak mandikan kucing tu, boleh je, boleh je guna Clean Start je. Mandi pakai Clean Start je. Sebab dia pun ada buih juga Clean Start ni. Mandikan dengan Clean Start je. Lepas tu bila-bila-bilas, dah settle. Okay, ini Clean Start. Tapi kalau untuk macam nak bawa pergi show ke apa kan, jadi dia ada step-step dia lah. Okay, ini Clean Start. Lepas tu bila kita dah cuci pakai Clean Start, lepas tu kita boleh guna ini. Yelah, ini Clean Start. Kalau ni shampoo. So shampoo ni dia ada spectrum lah, spectrum 1. Biasa spectrum 1 ni sesuai untuk British Oil lah, kucing yang berbulu pendek. Yang ni, sebab dalam ni dia ada banyak lah kat dalam ni. Crispy spring to coat, increase body and texture. Dia ni shampoo ni. Kalau CC ni, dia punya shampoo dia kita pakai sikit je, tak payah banyak pun, dalam 2-3 titik je shampoo tu. Dia kalau CC ni dia jimat sikit. Tapi air tu jangan banyak sangat lah, dia agak-agak sikit-sikit lah. Lepas tu dia punya, selepas kita guna shampoo, kita boleh kita kena guna conditioner. Yang ni shampoo spectrum 1, conditioner pun spectrum 1 juga. Jadi kita kena pakai sama lah kan. Jadi bila kita dah pakai shampoo, kita boleh guna conditioner. Jadi korang boleh nampak. Yang ni saya dapat dekat Lazada juga. Produk CC pun saya beli dekat Lazada. Yang ni sebab bila Clean Start ni dia pakai banyak sikit. And sebab kita beli besar sikit. Standby. Okay, bila kita dah pakai shampoo, kita dah conditioner, so kita ada Thick and Thicker. Yang ini lebih kepada protein lah, kita nak repair kita punya bulu kucing tu. And so dia akan softkan balik dia punya bulu tu. Lepas tu dia akan, bila kita nampak kembang sikit, ini lah Thick and Thicker ni. Jadi korang boleh tengok ni. Yang ni rasa dia mahal sikit, Thick and Thicker ni. Yang ni Thick and Thicker ni dia kita pakai sikit je, tak banyak. Jadi produk CC ni dia kita tak banyak pakai. Kalau banyak pun yang Clean Start je, yang lain semua sikit je, 2-3 titik je. Itulah kita punya, saya punya apa, produk-produk shampoo yang saya pakai. Kat Malaysia ni banyak jenis lah, banyak jenis produk shampoo yang yang bagus-bagus. Korang boleh kena banyak-banyak research, banyak tanya orang kan. Saya banyak belajar dengan orang, tanya orang tu pakai apa, shampoo-shampoo apa kan. Jadi kalau orang cakap shampoo apa tu, terus saya Google, saya tengok review apa semua, saya beli. Nama cikgu saya Mazlan. Jadi saya belajar grooming dengan Mazlan lah. Jadi Mazlan ni dia suka guna produk CC. Jadi kalau korang nak belajar grooming, jadi korang boleh belajar dengan Mazlan. Kat Facebook dia tu, Mazlan. Nanti saya akan sharekan dia punya Facebook.
Okey, itu sajalah dari saya pun. Saya pun nak cerita banyak pun berkenaan dengan bulu gugur ni kan. Bulu gugur ni pun saya sendiri pun ada masalah kucing saya bulu gugur kan. Jadi kucing, bila kita nak kontrol kucing kita ni bulu gugur ni, dia masalah sikit lah. Dia banyak banyak aspek kan. Kita kena tengok stres dia, lepas tu kehidupan dia, banyak kena tengok. Lepas tu tengok apa dalam dekat badan dia tu, ada minyak ke apa kan. Jadi kita banyak tengoklah. Saya pun nak terangkan secara detail pun saya pun masih tak jumpa. Kan, masih tak jumpa masalah bulu gugur ni. Tapi kucing-kucing saya ni yalah, dia jaranglah ada masalah bulu gugur ni kan. Tapi ada gugur sikit-sikit tu biasa-biasa, selai-selai tu biasalah kan. Kucing kan. Nama pun kucing ah. Ha, tapi bila kalau terlalu teruk sangat ni, kita kena tengok baliklah. Bawa pergi jumpa vet ke apa, masa ada fungus ke apa ke, kita tak tahu kan. Lepas tu dari segi pemakanan ke kan, kena tukar ke apa ke kan. Ha, kena tengok produk makanan yang kita guna tu. Jadi berkenaan dengan bulu gugur ni, saya sendiri pun tak boleh nak jawab. Tak ada apalah saya nak cerita sangat kot. Saya pun dah cerita banyak berkenaan dengan bulu kucing ni. Jadi tak apalah, itu sajalah dari saya. Jadi semoga apa yang saya bagi tahu ni dapat memberi manfaat kepada korang semua. Okey, jangan lupa subscribe ya. Subscribe tu free je. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.